Di suatu hari, pada saat selesai melakukan kegiatan ekstrakurikuler, dua orang siswa yang merupakan teman akrab sedang asik mengobrol tentang kegiatan kelas meeting antar sekolah di taman. Mereka adalah Nurul dan Ika. Benar-benar, Kak. Aku dengar-dengar ada info ini, tau, lomba antar sekolah. Di antaranya ada lomba LCC kayaknya. Terus aku pengen ikut. Kamu mau ikut nggak? Gimana ya? Masih bingung juga. Terserah kamu aja deh. Oh, kalau kamu mau ya nanti aku cari info dulu. Gimana? Boleh sih kalau gitu. Ikut aja, Pok. Yaudah, kalau kamu setuju, aku cari info sekarang aja ya. Yaudah, kita duduk aja yuk di sana. Sekalian kita cari info. Kak, sambil nunggu Bu Risma bales, kita mau belajar bareng apa enggak? Kapan ya? Besok sore gimana? Boleh. Gimana? Di rumahku. Oke. Bisa enggak kamunya? Bisa. Ya udah. Ini Bu Risma udah bales tau. Terus? Katanya untuk pendaftarannya nanti didaftarin sama pihak sekolah. Terus berarti kita tinggal nunggu info dari sekolah aja. Ya, besok. Berarti besok pagi aku tanya Bu Risma gimana? Boleh. Udah. Assalamualaikum, Nurul. Waalaikumsalam. Iya, Rika. Kita belajar di sana aja yuk. Boleh. Bentar ya, aku ambil buku. Kedua anak tersebut tampak duduk di gazebo rumah Nurul. Keduanya masih mengobrol dan belajar mengenai kegiatan lomba cerdas cermat dalam kegiatan kelas meeting di sekolahnya. Ika pun tidak yakin dengan kemampuannya mengikuti lomba cerdas cermat sehingga ia tampak ragu mau melanjutkan mengikuti perlombaan lomba cerdas cermat tersebut. Nurul pun memberi saran untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah salat. Tapi kok ragu ya? Maksudnya bisa menang apa enggak? Enggak apa-apa, jangan gitu dong, Kak. Kita kan udah belajar, insya Allah kita bisa. Tapi tetap ragu. Mana ya? Enggak apa-apa, maksudnya kita kan udah belajar, udah dari tadi belajar, insya Allah. Semua kita pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau kita sholat aja, soalnya udah masuk waktunya sholat. Ya udah. Ayo sholat di rumahku. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Semoga nanti pas lomba cerdas cermat, aku dan Ika bisa memenangkan lomba tersebut ya Allah. Amin. Hari yang ditunggu-tunggu oleh mereka telah tiba. Tampak beberapa regu sudah siap mengikuti lomba cerdas cermat termasuk kelompok Nurul dan Ika. Sebelum perlombaan mereka merasa gugup karena takut akan kegagalan ketika mengikuti lomba cerdas cermat tersebut. Ini hari yang kita tunggu, tapi aku merasa gugup nih. Kamu gimana? Enggak apa-apa, yakin aja. Bisa. Tapi itu kelompok yang satunya kok kayaknya pintar banget ya kelihatannya. Jangan minder, yakin aja. Kita bisa kok. Berdoa aja. Ayo, kita berdoa aja.
Cid, aku ragu dengan kelompok kita karena melihat kelompok sebelah mungkin lebih hebat dari kelompok kita. Gak apa-apa, yang penting kita udah berusaha. Kita pasrahkan kepada Tuhan aja. Pada seluruh peserta lomba LCC diharapkan untuk masuk ke dalam ruangan. Terima kasih. Ya, sebelum perlombaan LCCI dari ini kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk seluruh peserta lomba LCC, alat komunikasinya harap dikumpulkan. Ya, sambil menunggu dewan juri datang, kalian boleh mengulas kembali materi yang telah kalian pelajari kemarin ya. Ya, karena dewan juri kita sudah datang, apakah kalian siap untuk lomba cerdas bermateri ini? Siap. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, siapakah Presiden Republik Indonesia pertama kali? Ya, karena tadi ada dua SMA yang mengangkat tangan. Jadi yang pertama itu yang mengangkat tangan adalah SMA Derlangga. Baik, untuk SMA Derlangga, mohon berikan jawabannya tentang siapa Presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno. Ya, satu poin untuk SMA Derlangga. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Lambang dari Pancasila sila ketiga adalah? Kalau kamu tahu, silakan jawab. Ya, SMA Merah Putih, berikan jawabannya. Jawabannya yaitu pohon beringin. Ya, satu poin untuk SMA Merah Putih. Soal yang ketiga, pada tahun berapa Sumpah Pemuda dibacakan? Pada tahun 1928. Iya, 2 poin untuk SMA Derlangga. Pertanyaan yang keempat, ibu kota Provinsi Banten adalah? Ya, untuk SMA Merah Putih berikan jawabannya. Jawabannya Serang. Iya, betul. 2 poin untuk SMA Merah Putih. Soal yang terakhir, jembatan yang menghubungkan kota Surabaya dan kota Madura adalah jembatan? Jembatan Suramadu. Iya, jawaban yang telah diberikan oleh SMA Merah Putih benar. Untuk penentuan siapa pemenangnya dan penyerahan pialanya akan diumumkan secara langsung oleh dewan juri kita. Waktu perlombaan dimulai setelah masing-masing peserta siap mengikuti lomba cerdas cermat. Dari beberapa soal wajib dibacakan oleh panitia, kelompok Nurul dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. Ya, di sini saya akan mengumumkan hasil lomba LCC pada tahun ini. Pemenang dari lomba LCC pada tahun ini adalah SMA Derlangga dengan skor 6. Berikan tepuk tangan untuk SMA Derlangga pada tahun ini. Baik, untuk SMA Derlangga untuk maju ke depan untuk penyerahan piala. Setelah perlombaan berjalan, kelompok Nurul dan Ika dinyatakan sebagai pemenang lomba cerdas cermat. Sesuai lomba cerdas cermat, mereka diminta maju ke depan untuk penyerahan piala oleh dewan juri.
Setelah penyerahan piala tersebut, semua regu termasuk regunya Nurul diminta untuk keluar dari ruang perlombaan. Mereka berdua tampak senang dan ceria. Ternyata dengan kerja keras mereka selama ini bisa dapat memenangkan perlombaan lomba cerdas cermat di tahun ini. Alhamdulillah ya, akhirnya kita menang. Alhamdulillah banget. Gak apa-apa, yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Iya. Kerja keras kita selama beberapa hari ini berbuah manis. Aku bangga dengan kerja sama kita. Apapun itu, kita harus yakin akan kemampuan kita dan tetap terus berusaha sekuat tenaga agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan kerja keras dan kerja sama kita, kita dapat meraih hasil yang kita impikan. Aku berharap ya semoga kerja sama kita tidak hilang ketika kita sudah beda sekolah. Terima kasih. Semoga yang kita pelajari selama ini nanti insya Allah sembuh. Kok kayaknya aku ragu dengan kelompok sebelah karena kelompok sebelah karena kata. Ini hari yang kita tunggu, aku merasa gugup belajar. Ini hari yang kita ini hari yang kita tunggu. Karena satu unit. Baik, karena di sini ada dua yang angkat tangan dan yang angkat tangan pertama yaitu SMA 20. Baik, dalam. Baik, soal nomor 2.